Informasi dari Mitra Dunia Usaha dan Dunia Industri, program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK tahun 2021. Dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dudi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Apa itu program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial? Program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK tahun 2021 yang akan melaksanakan program Project Based Learning atau magang bersertifikat di dunia usaha dan dunia industri di dalam negeri melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sasaran program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi siswa dan guru mata pelajaran kejuruan di SMK. Program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK tahun 2021 diberikan untuk peserta yang memenuhi syarat yang dilaksanakan secara luring dan atau blended di industri mitra yang dipilih oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dengan durasi pelaksanaan program selama maksimal 2 bulan. Komponen pendanaan. Komponen pendanaan pada program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK tahun 2021 adalah biaya transportasi, biaya asuransi, biaya alat pelindung diri, dan biaya hidup bulanan. Persyaratan pendaftaran. Pendaftaran program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Bagi guru SMK. Guru SMK memiliki nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan NUPTK. Guru SMK terdaftar di data pokok pendidikan Dapodik atau SIM PKB. Sekolah memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, tidak sedang menerima pendanaan atau beasiswa untuk program serupa. Memenuhi ketentuan batas usia pendaftar beasiswa per 31 Desember tahun pendaftaran, yaitu 50 tahun. Memenuhi dan mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses seleksi meliputi surat rekomendasi dari kepala SMK, surat penyataan tidak sedang menerima beasiswa serupa sesuai format, lulus seleksi administratif dan substansi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, wajib mengetahui segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Untuk siswa SMK, sekolah memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN, siswa memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN, memiliki izin dan dari orang tua siswa, memiliki rekomendasi dari kepala SMK, tidak sedang menerima pendanaan atau beasiswa untuk program serupa, memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses seleksi meliputi surat rekomendasi dari kepala SMK, surat izin dari orang tua siswa, surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa serupa sesuai format, lulus seleksi administratif dan substansi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pendaftaran beasiswa melengkapi dan mengunggah semua dokumen persyaratan pada aplikasi pendaftaran beasiswa.vokasi.kemdikbud.go.id paling lambat 15 Desember 2021. Mekanisme pelaksanaan program. Sosialisasi program beasiswa program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK kepada industri mitra sasaran program. Seleksi industri mitra. Industri mitra menyatakan minat untuk mendukung program beasiswa program Project Based Learning atau magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial di dalam negeri bagi guru dan siswa SMK. Sosialisasi program kepada SMK, pembukaan pendaftaran program bagi peserta, seleksi peserta, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi bersama SIU melakukan seleksi calon penerima beasiswa, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan peserta penerima beasiswa, peserta melakukan daftar ulang melalui aplikasi beasiswa vokasi kemdikbud.go.id, pembekalan kepada penerima beasiswa, pelaksanaan program Project Based Learning, magang dan PKL bersertifikat mikro kredensial dalam negeri bagi guru dan siswa SMK di industri mitra, monitoring dan evaluasi program, pelaporan pelaksanaan program. Tanggal lainnya sebagai berikut, pada bulan Oktober, menyampaikan letter of intent dan mengisi instrumen pendaftaran, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan program industri. Pada bulan November, guru dan siswa mendaftar mengunggah dokumen persyaratan. Lalu pada bulan Desember, Direktorat Jenderal Pendidikan melakukan seleksi ya, lalu menetapkan peserta. Pada bulan Januari, peserta mengikuti pemenggalan diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melaksanakan magang. Kalau selama 2 bulan berarti sampai Maret ya. Baiklah, kita coba masuk ke
https://vokasi.kemdikbud.go.id. Tampilannya adalah sebagai berikut. Ada program pendahuluan, ada tentang program beasiswa pendidikan vokasi, masuk daftar program menggelar beasiswa pendidikan vokasi, ada perpanjangan pendaftaran, program project based learning lain yang untuk magang ya. Kita lihat seleksi. Oke. Ini alur pendaftaran program vokasi, pedoman program, paket link and match. Kelihatannya ini banyak sekali program-program dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. Kita langsung saja kembali ke magang tadi ya. Kita akan buat akun dulu dengan mengklik daftar. Oke, izinkan. Oke. Kita isi ya, nama lengkap, nama lembaga, kode dikti atau NPSN sekolah, email, telepon, kota, alamat, password, lalu klik daftar. Kalau sudah, Anda akan mempunyai akun untuk bisa masuk ke web ini. Kalau sudah, kita akan masuk untuk mendaftar program magang. Ini program magangnya. Oke. Kita klik lihat detail. Lihat program. Nah, kita masuk ke smk.mitrastudi.id. Halaman pendaftaran. Nah, ini. Kalau Anda guru, silakan klik daftar magang guru. Ini dikhususkan untuk guru bengkel ya, guru produksi. Silakan isikan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, usia, alamat rumah, nomor induk kependudukan, nomor PUN, email, NUPTK, nama SMK, provinsi, kabupaten, kota, kompetensi keahlian, mengajar mata pelajaran apa. Foto resmi silakan diunggah, foto KTP, lalu klik daftar. Sesuai kompetensi Anda, nanti menunggu pengumuman ya. Bisa lihat di web atau mungkin akan di web ini. Jadi, berdasarkan info yang kami terima, nanti menunggu akan adanya informasi lowongan magangnya, yang mana yang kosong, yang sesuai dari kompetensi Anda. Kalau ternyata belum dihubungi atau belum ada informasi, mungkin untuk kompetensi Anda, lowongan magangnya masih belum ada. Sekarang kita lihat untuk siswa, daftar PKL siswa. Silakan isikan nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, alamat rumah, NIK, nomor telepon, email, NISN, nomor induk siswa, nama SMK, kelas, provinsi, kabupaten, kompetensi keahliannya apa, foto resmi, dan foto kartu pelajar. Sama seperti guru, nanti akan dicarikan lowongan magangnya yang kosong apa. Kalau Anda belum dihubungi, kemungkinan masih belum ada tempat industri yang sesuai untuk kompetensi Anda yang lowong. Itu saja ya, terima kasih.